Oke, selamat malam, selamat pagi. Kali ini kita akan potong segel kontainer seperti ini di kondisi malam hari, ya, dengan alat yang biasa sering kita pakai, yaitu gunting pemotong baut. Nanti akan kita pasang, akan kita gunakan untuk memotong segel kontainer ini. Oke, bagaimana cara pemotongannya? Simak terus ya videonya. Oke, tenaga penuh. Terus satu kali ya. Satu kali itu langsung potong dengan gunting baja. Thank you.